Halo guys, jumpa lagi guys dengan saya di channel Gubang Putih Farm guys. Ini ayam Brahma ya guys. Untuk jenisnya aku kurang tahu ini apa ini. Jelas warnanya unik, motifnya juga unik. Jadi ya aku pelihara aja ini. Ya. Ini merupakan hasil persilangan dari jantan black dengan betina goles guys. Jantannya black, betinanya goleset. Ini hasilnya. Tapi tidak semua hasilnya seperti ini guys. Karena yang lain itu juga ada yang ikut ke golesnya, ada yang ikut ke black, ada yang ikut campuran goles dan blacknya. Nah, kalau ini masuk kategori jenis apanya enggak tahu ya, jadi ku beri nama ayam Brahma jenis apa ya, coklat emas atau coklat blirik atau apalah ya, bingung aku. Jadi ini dia. Pokoknya kalau hobi, kalau pelihara ayam hias atau ayam selain ayam kampung, kalau sekiranya unik, pelihara aja guys. Nah, karena hobi itu dia tidak, apa namanya, biasanya bisnisnya itu agak disampingkan dikit. Yang penting keunikannya dulu. Kayak kolektor barang langka lah guys. Semakin unik, semakin senang dia. Tapi banyak juga guys para hobi, para pecinta ayam Brahma yang kalau pelihara ayam tuh yang jelas-jelas jenisnya, biar nanti ketika mau dijual enak juga gitu katanya, gampang. Tapi kalau aku, ya aku pelihara aja karena unik aja guys. Pelihara aja ini ayam ini. Gak usah bingung masalah nanti laku apa enggaknya. Namanya hobi kayak mana lagi. Nah, ini dia. Kalau motifnya itu masih apa namanya, ada satu apa namanya itulah, seragam gitu. Nah, apalah kita pelihara. Tapi kalau misal motifnya itu berantakan, yaitu kita pelihara juga guys. Nah, tapi nanti kita masak gitu. Ini dia. Warnanya bagus guys, lehernya itu bagus. Mungkin kalau dia rajin dikasih minyak ikan, bisa jadi dia semakin bagus ini. Ini agak kecil karena dulu kalah makan dia guys. Ini kemana lah nih ayam? Gak tahu, sedang direkam dia guys. Tunggu lah ayam. Oi. Guys, kita kasih beras ya biar ya tenang saat direkam. Direkam dia lari-lari aja. Jadi guys, pokoknya kalau pelihara ayam hias jenis Brahma, luar warna yang di luar standar-standar jenis Brahma, pelihara aja guys. Kita lihat sampai besar bagus apa enggak. Kalau sekiranya agak bagus, saya coba dikawinkan dengan yang sewarna atau dengan warna lain. Nah, nanti hasilnya seperti apa, mana tahu kita jadi penemu jenis ayam Brahma baru kan. Wah, siapa tahu gitu kan. Nah, ini dia. Nih. Ini dulu pernah ditawar sama
sekarang guys 50.000, umur apa 3 minggu guys. Gue pikir apalah ini ditawar-tawar 50.000 kan, udah 3 minggu loh guys. Waktu itu sih ya terpaksa aku lepas guys, tapi gue harap orangnya gak jadi kan. Alhamdulillah ternyata gak jadi guys. Jadi tunggu-tunggu gak jadi ya. Ini dia. Ini bodinya agak kecil dulu waktu kecilnya, masih kecilnya dia kalah makan dia dengan kawan-kawannya, dengan apa namanya, para induk-induknya, emak-emaknya ini dia paling kecil, makanya dia kalah. Nah, kalau kalah dia akhirnya ngumpet. Kadang ngumpet saya nggak tahu kan. Nah, ngumpet sampai 2 hari kadang baru ketahuan. Makanya kecil ya, tapi tak apalah guys. Ya oke lah, segitu aja ya guys. Aku mau berangkat kerja karena ini pagi guys. Ini pagi jam 7.15 menit. Kita mau berangkat kerja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tidak ada tujuan saya, tujuanku untuk menggurui semuanya, tapi ya hanya berbagi aja sih guys. Ini perspektif menurutku guys. Terima kasih, salam sukses semuanya. Semoga yang di sana, yang di sini, yang di situ, yang di mana-mana semuanya sehat, lancar rezekinya. Salam sukses buat kita semua. Oke.